Meluncur ke TKP. Siap, 86. FPU atau kepanjangan dari Form Police Unit merupakan suatu satuan tugas yang dibentuk oleh negara-negara yang berkontribusi terhadap PBB, dalam hal ini Dewan Keamanan PBB, termasuk Indonesia salah satunya. Saya sebagai Chief of Medic, saya bertanggung jawab terhadap kesehatan seluruh anggota FPU. Kita akan berjalan menuju ke rumah saya di daerah Bekasi. Setelah saya menjalani misi di Darfur, Sudan, selama setahun. Saya akan memberikan kejutan kepada anak istri saya bahwa saya pulang tanpa memberitahu mereka. Kita sangat bersyukur hidup di Indonesia dengan udara yang begitu sejuk dan kelembapan yang lumayan tinggi. Kalau kita bayangkan dengan mungkin rekan-rekan kita yang di Sudan, siang mungkin panas, kemudian pada saat malam atau menjelang dini hari sangat dingin, bahkan saat ini mencapai 6 derajat Celcius, coba bayangkan bahwa sangat bersyukur hidup di Indonesia. Hanya ada satu keuntungan ketika hidup di Sudan. Kita jemur pakaian, 2 jam langsung kering, karena lembabnya sangat rendah. Pernah nggak nemuin kejadian di sana yang sakitnya harus dibawa ke Indonesia atau ketembak atau apa? Dengan sangat bersedih hati, kita harus kehilangan satu anggota terbaik kita dikarenakan sakit pada saat menjalani misi. Dan pada saat itu, saya putuskan untuk kita rujuk ke Indonesia. Dan setelah mengalami perawatan di Indonesia, akhirnya yang bersangkutan meninggal dunia di rumah sakit. Halo, Assalamualaikum. Salam. Dengan Prima School. Iya benar. Ibu, mohon maaf, saya orang tuanya dari anak Hamam. Bu, setahan sebentar supaya jangan pulang dulu anaknya. Oh iya baik Pak, boleh. Ini saya mau ke sana, sana masih macet. Oh iya, kita keluar jam 11 Pak. Oh setengah 11 ya? Ya. Jangan dikasih tahu anaknya ya. Iya, iya Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, untung setengah 11, aman. Kiri. Tuh, tekannya itu tekannya. Terus kanan, kita kira di sini, parkir di sini aja. Menuju ke, ya itu sebelah seberang. Kita akan menuju ke TK anak saya. Assalamualaikum. Ibu, ada Hamam? Ada. Dalam ya? Iya Bu, semua dulu. Mas Hamam. Siapa ini? Halo. Salim dulu. Ayo pulang. Mama sama siapa? Kamu sama siapa sendirian ya? Mama mana mama? Mama mana? Di rumah. Mama udah pulang belum? Udah pulang. Belum pulang. Udah makan? Kangen gak sama ayah? Kangen gak sama ayah? Kangen gak sama ayah? Mau ketemu ayah gak? Ayah kangen sama mama. Mau pulang? Ya? Dapat bintang. Mau pulang sama ayah sama mama? Sama ayah. Yuk. Ini dapat bintang, kenapa? Udah bisa merangkak mundur. Udah bisa jalan mundur. Udah bisa melempar tangkap kantong berisi benda. Makasih Bunda. Mohon maaf ngerepotin. Dadah. Setelah ini kita akan menuju ke rumah untuk bertemu dengan istri saya dan ibu saya. Ayah mau jalan-jalan. Siapa? Mau ke rumah? Ikut ayah. Ayah mau jalan-jalan ikut. Ya udah ya, nanti mama di rumah aja ya. Saat ini saya masih di mobil menunggu istri saya. Sementara ini masih ada kru dari kita yang berpura-pura datang ke rumah supaya istri saya bisa segera pulang ke rumah. Karena saat ini dia lagi jemput anak saya ini. Datang, sudah datang istri saya.
dengan ibu, itu istri ibu. Pas ditinggal dia masih umur berapa? Ini masih umur mau 2 tahun. Sekarang sudah mau 3 tahun. Dulu ini waktu saya berangkat misi, dia belum bisa lancar ngomong seperti ini. Alhamdulillah saya pulang misi sudah banyak kata yang dia kuasai dan saya sangat senang. Mungkin dia tidak lupa dengan ayahnya. Kalau pas pertama kali mau bertugas sebenarnya lega karena dipanggilnya relatif lebih cepat ya dari yang saya perkirakan. Karena saya mikirnya baru punya anak satu, belum punya anak banyak, jadi nggak apa-apa lah ditinggal lebih cepat. Sepertinya ibu saya tahu, jadi kita harus turun. Ibu! Ibu! Ya kita langsung ke rumah, karena ternyata ibu saya udah tahu kalau ada di mobil. Tahun yang terberat lah gitu kan, dari Januari 2017 sampai kemarin baru pulang, sekarang juga belum ketemu. Karena ditinggal suami, terus anak satu juga masih kecil, terus di pertengahan misi. Umur berapa anaknya? Umur 3 tahun. Yang notabene sebenarnya belum, waalaikumsalam, belum ngerti. Waalaikumsalam, mama yang dikerjain ya. Kamu kenal mana? Bapak Parwan, saya masa udah jemputnya, Pak. Kembar. Jadi ini cewek cowok? Cewek apa cowok? Cewek cowok. Cewek cowok. Ada berapa? Ada berapa jadinya? Ada dua. Alhamdulillah lega sebenarnya. Akhirnya udah sampai tanah air lagi. Kemarin sempat deg-degan sebelum berangkat pulang kan. Pasti pulang apa enggak? Ternyata alhamdulillah udah sampai tanah air, lega. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau udah pas berangkat sih jelas berat ya. Karena setahun bakal ditinggal jauh dari suami, terus anak juga masih kecil. Kedua, pas di pertengahan misi ternyata dikasih rezeki sama Allah. Berat, sangat berat. Kehamil nggak ada suami sepanjang kehamilan sampai umur kehamilan 8 bulan ini. Sudah tahu resikonya. Jadi ya dijalanin, saya selalu mikirin yang terburuknya lah gitu. Kalaupun kemarin kepulangannya diundur sampai Maret gitu. Kepikiran banget karena saya mikirnya udah hamil kembar, nanti ngelahirin anak kembar, masih ada kakaknya, nggak ada suami, itu pasti rasanya berat banget. Cuman ya kalau udah tugas dan memang belum bisa pulang ya harus diterima dengan lapang dada dan harus sabar nunggunya. Kalau udah besar mau jadi apa? Hanya polisi. Jadi polisi. Kayak ya. Senang kita bisa kumpul lagi sama setahun bisa. Ayah kamu mau jadi polisi. Mau jadi polisi? Kayak ayah. Kayak ayah mau jadi dokter, mau jadi polisi? Polisi. Nggak mau jadi dokter? Ada mama polisi dokter. Dokter polisi. Dapat apa tadi? Dapat bintang. Udah. Meskipun jarak kami semua satu keluarga jauh ribuan kilometer, berbeda benua, tetapi rasa sayang saya, rasa cinta kepada keluarga tidak bisa mengalahkan segala-galanya. Itu aja. Berpelukan.